Hai, saya K7. Selamat datang ke laundry bar saya Alamanda. Sebenarnya laundry bar ni satu adalah dia sendiri workout lah. Dia tak perlu ada orang manpower lah. So dia memang sendiri jalan. So saya rasa dia bagus lah untuk siapa-siapa yang nak buat bisnes sendiri tu. Yang nak buat bisnes ni dia bagus lah untuk buat sendiri ni. Dia tak perlu ada manpower tu, dia sendiri jalan. Kedua, kalau ada macam kalau nak kenapa yang laundry bar ni dia tak perlu dia ada waranti 8 tahun sebenarnya. Dia ada waranti 8 tahun. Lepas tu dia zero royalty dan dia sebenarnya nombor 1 dalam Malaysia dan sebenarnya bukan Malaysia sajalah, dia Asia Tenggara pun nombor 1. So dia baguslah untuk satu orang nak pilih kalau laundry bar ni, dia adalah satu choice yang baguslah. So in my opinion lah. Selain daripada tu saya rasa untuk kalau kat area ni, kalau Sari Alamanda ni, parking dia memang bagus lah. Area ni memang parking banyak dan dia tak perlu naik atas ke bawah. Memang dia satu level dia. Orang parking dia terus naik atas lah. Dan sabun dia free percuma, deterjen percuma. Untuk kalau halal, kita ada sertifikat lah untuk kita kenapa setiap kali dia basuh tu, dia akan sanitize mesin tu penuh. So dia akan guna sanitizer untuk halalkan mesin tu balik lah. So bagus lah untuk semua orang pengguna-pengguna lah. Itu adalah salah satu saya punya cadangan untuk guna laundry bar ni lah. Anda dekat area sini, Sari Alamanda ke, Kampung Ros ke, Sungai Buaya ke, ataupun Bukit Sentosa, semuanya dekat sini. Anda boleh datang anytime ke laundry bar ni. Tak perlu bawa deterjen, tak perlu bawa softener, tak perlu bawa sanitizer apa-apa. Masuk je, terus dalam kain. Dan memang banyak mesin kat sini ada. Anytime boleh datang, pagi, petang, malam, 24 jam. So, bawa kain banyak-banyak dan basuh. Dengan tanpa, tak perlu tambah sabun apa-apa. Memang sabun ni memang wangi. Memang laundry bar punya sabun ni memang bagus sekali lah. So parking kat sini memang memang ada banyak sini, memang tak perlu tunggu kat mana-mana dan dia terus naik je. Tak perlu naik tangga ke apa-apa. So memang dia friendly lah kat sini untuk tempat sini.